Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang teknik asas nyanyian Melayu asli. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Saya doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan yang baik dan sentiasa bermotivasi. Pada hari ini, murid-murid akan bersama saya, iaitu Cikgu Jamilah, dalam topik yang sangat menarik untuk dikongsikan, iaitu teknik nyanyian asas lagu Melayu asli. Topik ini sangat menarik untuk saya kongsikan. Baiklah, sebelum itu, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Murid-murid, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan menonton klip video yang telah cikgu sediakan. Murid-murid semua dikendaki untuk tumpukan sepenuh perhatian terhadap perbezaan alunan muzik tersebut. Sebelum kita pergi ke teknik nyanyian asas Melayu asli, kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang lagu-lagu Melayu asli. Lagu-lagu Melayu asli merupakan lagu tradisional Melayu termasuk joget, zapin, inang dan juga asli. Tetapi bagi tujuan pembelajaran pada hari ini, kita cuma akan memfokuskan kepada nyanyian asas Melayu asli. Contoh lagu Melayu asli adalah seperti Seri Mersing, kita ada lagu zaman sekarang, Siti Payung, Damak dan macam-macam lagi. Jadi lagu-lagu Melayu asli ni, jika kita lihat pada nyanyiannya, nyanyiannya lebih mendayu-dayu daripada lagu pop yang kita dengar pada waktu sekarang ni, dan lagu-lagunya banyak mengambil skala mana harmonik daripada barat. Lagu Melayu asli juga menggunakan beberapa skala Arab dan juga India. Jika kita lihat pula pada liriknya, lirik yang dinyanyikan menggunakan rangkap pantun Melayu untuk menyampaikan maksudnya. Jadi, kalau kita boleh lihat liriknya seperti lagu Sayanglah Dama, Sayang Dama Mudik ke Hulu. Ya, lagu itu juga ada juga mengambil pantun pantun-pantun Melayu. Jadi lagu Melayu asli ini juga kalau kita lihat daripada filem-filem Melayu klasik, ada juga diselitkan dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli, di mana kita seperti yang kita tahu Allahyarham Tan Sri P. Ramli juga sangat memartabatkan lagu-lagu Melayu asli ini. Jadi kita sebagai generasi muda haruslah mengekalkan tradisi kita, kerana tanpa usaha daripada kita, lagu-lagu ini akan hilang begitu saja. Jadi untuk menyanyikan lagu Melayu asli ni, setiap penyanyi lagu Melayu asli perlu mengetahui sendi lagu tersebut, iaitu melodi pengantar. Hal ini kerana muzik pengantar adalah dia berkait rapat dengan penanda aras ataupun panduan kepada penyanyi sebelum menyanyikannya. Jadi setiap lagu mempunyai melodi pengantar yang khusus dan mempunyai komposisi yang khusus. Jika kita lihat daripada lagu Seri Mersing, ada pengantarnya. Da 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 Seri Mersing, Seri Mersing lagu Melayu.
Jadi pengantar sebelum tu harus kita tahu supaya lebih mudah penyanyi untuk masuk ke dalam rangkap yang pertama tersebut. Perkara-perkara ini perlulah diambil perhatian oleh murid-murid semua untuk memastikan murid-murid betul-betul memahami lagu-lagu Melayu asli. Murid-murid, kita akan beralih pula kepada demo pemanasan suara. Bersama-sama saya di sebelah adalah Cik Zaimah yang akan membantu kita melakukan demo pemanasan suara. Kerana sebelum kita menyanyi, kita mestilah perlu memanaskan suara kita terlebih dahulu. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang kecederaan berlaku kepada peti suara kita. Apa pendapat Zaimah bila kita memulakan pemanasan suara ni, apa akan terjadi kepada tubuh badan kita, terutama sekali kita punya peti suara? Pertama sekali, dia boleh memberikan kita persediaan awal untuk kita melontarkan suara ataupun menyanyi ketika berada di dalam ataupun di atas stage. Betul. Dia akan peti suara kita akan lebih bersedia dan kita tak akan mengalami apa-apa kecederaan ketika kita melakukan aktiviti nyanyian. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan mulakan pemanasan suara kita dengan getaran bibir ataupun lip trill. Jadi, lip trill ni sebenarnya adalah latihan untuk kita menjaga kedudukan suara kita di tempat yang betul. Dan juga, pada masa yang sama, kita juga akan mengawal pernafasan kita keseluruhannya. Jadi, mula-mula sekali, kita akan letakkan dua jari. Okay? Satu jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Okay? Kita letakkan di pipi kita. Okay? Dan kita akan menyanyikan menggunakan getaran bibir. Boleh Mima cuba? Boleh. Selepas saya, kira. Satu, dua, tiga. Jadi, bila kita melakukan aktiviti ini, kita perlu memastikan kedudukan suara kita berada di kedudukan di dahi ini. Kerana seperti biasa, kalau saya melakukan aktiviti lip trill ini, saya akan membayangkan diri saya ni digantung ataupun rambut ini ditarik supaya kita memahami memahami kedudukan suara kita di mana dan kita lebih mudah untuk mengaplikasikan dengan suara kita. Jadi bila kita bayangkan tersebut dan kita melakukan, perkara itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Jadi itu adalah demo pemanasan suara yang pertama, iaitu lip trill. Seterusnya adalah legato staccato. Apa itu legato staccato? Jadi latihan ini sebenarnya adalah latihan huruf vokal, mahaha ho 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 hu hu hu. Okey. Latihan huruf vokal yang menguatkan otot perut kita. Ha, kita nak otot perut kita ni lebih bekerja dan juga bertindak untuk mengawal pernafasan serta menjaga frasa kita dalam nyanyian. Kerana dalam nyanyian Melayu asli ni, kita mestilah jaga frasa kita. Kita tak nak kita punya perkataan tu terpotong-potong. Kita kena jaga juga pernafasan kita. Dan, jadi, untuk melakukan latihan ini, kita akan menyanyikan seperti ini. Mahahu legato dan staccato. Boleh lakukan? Boleh. Selepas saya, kira. Satu, dua, tiga. Staccato. Jadi, jika kita gabungkan kedua-duanya sekali, otot kita akan lebih bekerja. Okey? Dia akan membantu juga kita punya pernafasan di samping kita menguatkan lagi otot perut kita. Jadi, sebelum kita melakukan nyanyian Melayu asli, adalah dinasihatkan untuk melakukan pemanasan suara agar murid-murid semua lebih bersedia dan tiada kecederaan akan berlaku. Baik, cikgu pasti murid-murid semua mesti dah bersedia untuk menyanyikan. Jom kita sambung ke bahagian yang seterusnya. Baiklah, ini adalah masanya untuk kita pergi kepada nyanyian asas lagu Melayu asli. Jadi dalam nyanyian lagu Melayu asli ini terdapat 6 teknik, iaitu melodi asas. Kedua adalah alunan, iaitu melayang. Ketiga adalah lenggok. Keempat, grenek. Kelima, patah lagu. Dan akhir sekali adalah perkataan tambahan dalam nyanyian lagu Melayu asli.
Kita pergi kepada teknik nyanyian Melayu asli yang pertama, iaitu melodi asas. Okey, melodi asas lagu yang perlu kita tahu sebelum kita pergi ke lenggok yang lebih mendalam. Contohnya kalau kita lihat dalam lagu Damak, sayanglah Damak, sayang Damak, mudik ke hulu. Itu adalah melodi asasnya. Itu mesti kita tahu sebelum kita pergi kepada lenggok yang lebih orang kata mendalam. Jika kita dah tahu melodi asasnya, kita boleh pergi ke teknik yang seterusnya, iaitu melayang. Apa itu melayang? Melayang ni adalah satu teknik yang mengindahkan lagi nyanyian Melayu asli itu. Dan ia juga memaparkan kelembutan lenggok suara kita. Nyanyian tu kita boleh beri contoh seperti lagu Siti Payung, tioplah api abula. Jadi kita biar dia melayang daripada kita menyanyi terlampau kaku ataupun terlampau keras lah orang kata. Tioplah api abula. Itu terlampau keras. Jadi dalam teknik Melayu asli ni, ia menumpukan kepada satu teknik melayang. Seperti yang kita lihat pokok seperti tiup angin. Seperti itu jugalah kita perlu aplikasikan dalam nyanyian kita. Tioplah api abula berderai. Kita biarkan dia melayang. Okey, itu adalah teknik melayang. Yang ketiga pula adalah lenggok. Jadi lenggok ini adalah satu lenggok asas dalam nyanyian lagu Melayu asli. Ia juga boleh terjadi di tengah frasa ataupun di akhir frasa. Ia bergantung kepada kreativiti seseorang penyanyi itulah. Jika bersesuaian letak di awal frasa, kita letakkan di awal. Jika bersesuaian letak di akhir frasa, kita juga boleh letak di akhir frasa. Itu bergantung kepada kreativiti penyanyi itu sendiri. Ia juga bergantung kepada melodi dan juga bentuk lagu tersebut. Okey, sayanglah Dama, sayang Dama, mudik ke hulu. Ikut kreativiti kita, di mana kita nak letak. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, kita pergi kepada grenek. Apa tu grenek? Unik sangat nama dia. Grenek ni adalah lenggok-lenggok yang kecil ataupun lenggok halus. Ia juga bertindak untuk mencantikkan lagi nyanyian Melayu asli tersebut. Okey, jika kita bagi perkataan ataupun kita nak klasifikasikan teknik ni, kita boleh tekan sedikit nyanyian kita tu. Contohnya, sayang, daripada kita nyanyi straight, sayanglah Dama, sayang Dama, mudik ke hulu. Okey, itu yang biasa. Kalau kita letakkan lenggok-lenggok halus, dia akan berbunyi seperti ini. Sayanglah Dama. Ditambah sedikit. Itu lenggok-lenggok kecil yang kita panggil grenek. Okey, tioplah api. Daripada tioplah api, tioplah api, abulah. Okey. Harap murid-murid faham untuk setakat ini. Itu adalah grenek. Seterusnya kita pergi pula ke teknik yang seterusnya, iaitu patah lagu ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah ornamentation. Okey, note-note ni adalah note-note dalam teknik nyanyian ni, dia dijadikan sebagai hiasan dalam gaya melismatik. Apa itu melismatik? Melismatik ni adalah gerakan note, ya. Gerakan note dalam nyanyian tu kita nyanyikan secara cepat dalam satu suku kata. Jadi kita mengasingkan, kita ada dua lenggok. Kita asingkan lenggok tu kepada dua bahagian. Okey, tapi bila kita asingkan tu, tak semestinya kita nyanyikan secara orang kata tak lancar ataupun kita macam terlalu kaku, kan. Tapi kita dalam pengasingan tu, kita kena tetap nyanyikan dengan penuh kelembutan. Okey, tioplah api. Kalau yang biasa, tioplah api abulah berderai. Kalau kita masukkan teknik ni, dia akan berbunyi tioplah api abulah. Ada dua. Abulah, satu. Dua. Okey, kita gabungkan. Dia ada dua bahagian.
Abulah berderai. Itu adalah teknik yang saya nyatakan tadi. Okey? Yang terakhir sekali adalah perkataan tambahan. Ini biasa dilakukan oleh kita punya legenda penyanyi Melayu asli lah. Ini untuk apa orang kata, mencantikkan lagi, mengindahkan lagi, lebih menarik penonton untuk mendengar lagu-lagu Melayu asli. Jadi ini adalah perkataan tambahan yang kita masukkan untuk lengkapkan suku kata tersebut. Okey? Contohnya lagu Seri Sarawak. Banyak perahu sayang. Ada taruh sayang. Ataupun kita boleh letak banyak perahu tuan. Itu kita boleh letak macam-macam lah. Biasanya penyanyi Melayu asli akan letak aduhailah sayang, banyak apa tuan. Banyak lagi perkataan tambahan yang boleh dimasukkan untuk orang kata lebih feel lah, lebih rasa lagi dalam nyanyian lagu Melayu asli tersebut. Murid-murid, saya akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan dengan teknik nyanyian lagu Melayu asli. Bersama-sama cikgu adalah Cik Zaimah yang akan menjawab semua soalan dan seterusnya membuktikan kefahamannya dalam pengajaran yang saya tunjukkan sebentar tadi. Zaimah sudah bersedia? Sudah, cikgu. Baik. Bolehkah Zaimah berikan nama teknik yang akan cikgu nyanyikan ini? Okey? Dengar betul-betul? Pagilah pagi, aduhai sayang. Sangat singkat. Jadi, apa jawapan kepada nyanyian tadi? Apa teknik dalam nyanyian tadi? Jikalau saya tak silap, cikgu, saya rasa ada dua jawapan untuk soalan cikgu. Sangat tricky, sangat mengelirukan. Jadi, apakah jawapan Zaimah? Jawapan saya adalah patah lagu dan juga perkataan tambahan. Apakah perkataan tambahan yang cikgu nyanyikan tadi itu? Aduh, sayang. Betul. Jadi, aduh, patah lagu dia adalah aduh. Ada dua lenggok di dalam tu, itu adalah patah lagu dan juga perkataan tambahan. Cikgu letakkan aduhai sayang. Betul. Tahniah Zaimah. Baiklah Zaimah. Ada satu lagi soalan untuk Zaimah. Soalannya berbunyi, apakah nama teknik yang mencantikkan lagi lagu Melayu asli dengan lenggok-lenggok kecil dan halus? Apakah nama teknik tu? Cikgu baru saja terangkan tadi. Ya, berdasarkan apa yang saya dengar penjelasan cikgu tadi berkenaan pelajaran kita tentang lagu Melayu asli, jawapan saya adalah grenik. Grenik ni, bolehkah Mimah tunjuk contoh? Macam mana kita nak nyanyikan grenik tu? Grenik saya tidak dapat untuk menyampaikan seperti cikgu. Tetapi setahu saya, grenik mempunyai lenggok-lenggok halus. Seperti contoh, Seri Merasing. Ya, betul. Maksudnya ada dia punya tambahan sedikit. Ya, jadi daripada satu garisan, contohlah, kita bayang satu garisan halus, kita letakkan macam satu garisan penambahan. Penambahan bagi bagi nyanyian Melayu asli itu. Jadi betul jawapannya grenik. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Zaimah kerana menjawab kedua-dua soalan dengan betul. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Dari panglima kami sembah murid-murid, kelas teknik asas nyanyian Melayu asli kita kini telah sampai ke penghujungnya. Saya harap murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkan dalam nyanyian murid-murid. Hargailah muzik tradisi kita kerana muzik kita tidak akan hilang ditelan zaman. Salam sejahtera.